Yang ditunggu sudah pun datang, yang kita nantikan telah pun tiba. Pasangan Raja Sehari, Nurul Fazli Ayu, Fazilah binti Abdul Qadir, dan Masli bin Abdul Malik masuk ke dewan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Balai Seri buatan Pak Tua duduk tersenyum kedua pasangan. Menadah tangan memanjatkan doa. Moga jodoh sentiasa berkekalan. Babi memohon rahmat dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ku Muhammad Haris bin Ku Zakaria. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه الأوفى يا الله kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis resepsi perkahwinan pasangan mempelai Nurul Fazli Ayu Fazila Abdul Qadir dan pasangannya Masli Abdul Malik pada hari yang berbahagia dan penuh makna ini. Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, kami merasa sungguh bertuah kerana dikunjungi oleh tetamu yang amat dialukan kehadiran mereka. Moga-moga kehadiran mereka akan menambah seri dan menyemarakkan lagi keberkatan majlis ini. Ya Allah, berkatilah tuan majlis ini. Kurniakanlah kepadanya seisi keluarga kemurahan rezeki yang halal dan hindarilah mereka daripada sesuatu yang haram. Ya Allah, Ya mu'allafata baina qulubil insan, limpahkanlah lembayung rahmat dan rahimmu kepada pasangan Raja Sehari yang kami raikan pada hari ini. Sesungguhnya pernikahan ini satu ikatan suci dan luhur. Ikatan yang menyatukan dua hati yang berbeza fitrah dan nalurinya. Maka engkau peliharalah ikatan ini dan kurniakanlah kebahagiaan kepada pasangan suami isteri ini. Berikanlah ketenangan jiwa, sumaikanlah kasih sayang dan sifat kesabaran kepada mereka dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Suburkanlah akhlak mahmudah di antara mereka demi kebahagiaan dan kerukunan sebuah rumah tangga. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, Ya Hafizu, Ya Syafi, hindarilah kami semua daripada bala bencana dan wabak penyakit yang engkau turunkan. Dan kami memohon keampunan dan perlindungan daripada dosa yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi.
Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah, kata Aluan. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Aluan daripada tuan rumah. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Encik Abdul Kadir bin Haji Gedik, ayahanda pengantin perempuan, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang dihormati Tuan Tion TNM, Pengarah Punjara Pusat Kota Kinabalu, yang dikasihi dan disanjungi bonda tercinta saya, Puan Haja Minang binti Haji Jabidi, yang disayangi bapa dan ibu mertua saya, Encik Amran bin Muhammad dan Puan Asia binti Wahid, yang dikasihi dan dicintai permaisuri hati saya, Puan Nazira binti Dahali, yang disayangi adik-beradik, ipar duai dan semua keluarga yang datang sama jauh dari ataupun yang dekat. Yang saya kasihi kedua besan saya, Encik Abdul Malik Mad Arif dan Puan Masnia binti Janut, semua ahli keluarga pihak pengantin lelaki, rakan-rakan serta saudara-saudari dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari terang senegeri memberi cahaya di tengah balai, majlis indah ditambah seri untuk meraikan kedua mempelai. Terlebih dahulu mari kita berikan tepukan gemuruh sebagai tanda tahniah dan syabas kepada pasangan pengantin yang bertuah pada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada anak perempuan kami, Nurul Fazli Ayu Fazila binti Abdul Kadir, dan pasangan pilihan hatinya, Andadak Masli bin Abdul Malik, kerana berjaya menyulam ikatan kasih sayang sehingga termeterinya ikatan perkahwinan yang suci ini. Pertama sekali, saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya majlis pernikahan dan persandingan anak-anak kami akhirnya dapat dilaksanakan. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, kita kini sedang berada dalam keadaan dan suasana norma baharu untuk mendapani wabak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Justru itu, saya ingin memohon agar semua para jemputan yang dikasihi pada hari ini untuk mematuhi SOP yang telah digariskan sepanjang majlis ini berlangsung. Semoga Allah melindungi kita daripada wabak COVID-19. Yang berbahagia, Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada saya, saat yang paling bahagia itu ucapan saya. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang diberikan sebentar tadi, sebab rasanya itulah luahan rasa hati daripada seorang ayahanda tercinta buat kedua mempelai yang mendoakan agar ikatan yang terbina akan sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta kekal hingga ke syurga, insyaAllah. Untuk makluman para hadirin, pasangan pengantin selamat diijab kabulkan pada sesi pagi tadi yang disaksikan dan dihadiri oleh kedua-kedua belah pihak keluarga pengantin lelaki dan perempuannya. Orang jauh dikenang-kenang, hanya terkenang pada yang satu. Mula berkenalan, kemudian bertunang, akan dilaksana sama bersatu. Berkicau riang si burung nuri, bunyinya bersatu burung pedada. Majlis bersanding bertambah seri dengan destu ayahanda dan bonda. Yes,
Lepas duduk bersanding, jalan rapat berganding, salam bersalam keliling, sambil mata menjeleng. Direnggis, renggis, seumur masa tercinta.